Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Ruben Onsu. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Ruben Onsu ingin segera lulus kuliah demi penuhi amanah mendiang Julia Perez. Julia Perez ternyata memiliki peran cukup besar dalam pendidikan Ruben Onsu. Berkat peran almarhum Jupe, Ruben tinggal sedikit lagi akan meraih gelar sarjana. Ruben Onsu baru saja selesai menjalani sidang kuliah kerja lapangan atau KKL. Seperti diketahui, suami Sarwenda tersebut sedang menempuh kuliah di jurusan Komunikasi Bisnis Universitas Bung Karno. Keputusan Ruben untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi rupanya tak lepas dari peran sang sahabat mendiang Julia Perez. Pasalnya, artis yang akrab disapa Jupe tersebut membayar biaya pendaftaran kuliah Ruben. Meski tak memiliki target, Ruben berusaha untuk bisa lulus kuliah secepat mungkin. Gak ada target sebenarnya. Ini kan gue kuliah, semua teman-teman juga sudah tahu awal silsilahnya Jupe yang bayarin di sekolahan. Ungkap Ruben usai sidang KKL di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa 17 Desember. Dia bayarin pendaftaran doang, gue disuruh kuliah. Ya udah, akhirnya gue keterusan sampai sini. Lebih lanjut, Ruben ingin meneruskan kuliahnya sampai lulus demi memenuhi amanah Jupe. Bahkan presenter berusia 36 tahun tersebut seringkali curhat dengan sang adik Jupe yang juga penyanyi dangdut, Nia Anggia. Selain Ruben, Jupe ternyata juga mendaftarkan Nia untuk masuk kuliah di jurusan bisnis di bidang hukum. Setelah menjalani sidang KKL, Ruben bisa menyusun skripsinya dan diprediksi bisa wisuda pada November 2020 mendatang. Hari ini saya memang masih KKL, tapi ini tadi udah masuk dan alhamdulillah udah di ACC semuanya, berarti saya akan proses untuk mengerjakan skripsi. Kalau tidak ada halangan skripsi bagus, semuanya bisa dipertanggungjawabkan, November bisa wisuda. Tarang Ruben.